Wanita yang sehari-hari sebagai ibu rumah tangga ini baru saja ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru. Wanita berinisial NS warga Jalan Sidorejo, Kecamatan 50, ditangkap karena diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Di mana dari penangkapan, polisi juga menyita 9 paket sabu siap edar. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran narkoba yang dilakukan oleh seorang perempuan. Atas laporan tersebut, polisi lalu melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku peserta barang bukti. Yang kemudian kami lakukan pemeriksaan di rumah neneng, neneng dapat juga barang bukti 3 sebanyak paket. Pelaku saat ini masih dilakukan pemeriksaan mendalam terkait peredaran narkoba yang dilakukannya. Devi Hendrawan dan Danata melaporkan.